Seorang pria parubaya di Kabupaten Merangin, Jambi babak belur diamuk para pedagang pasar usai kedapatan melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis atas perbuatan yang sama di tahun 2018 lalu. Pria yang dikenal bernama Matolo ini babak belur dihakimi para pedagang pasar bawah Bangko, Merangin, Jambi usai kedapatan mencabuli bocah perempuan berumur 8 tahun. Saat kejadian, ibu korban berteriak minta tolong kepada warga yang langsung mengerumuni dan mengajar pelaku hingga babak belur. Mirisnya, peristiwa ini terjadi saat korban bermain di dekat los pasar tempat ibunya bekerja. Menurut warga, sebelumnya pelaku juga pernah melakukan perbuatan serupa pada tahun 2018 lalu. Memang bapak itu sudah, kalau tidak salah ini sudah dua kali, yang kedua kali. Yang dulu pernah juga itu waktu terminal yang belum terbakar dulu, yang ajakan itu pernah juga itu tahun 2018. Ya sudah diamankan di Kapolres. Usai diamankan, pelaku langsung diserahkan ke Mapolres Merangin Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.